tahun dulu memusnahkan sistem kesihatan Somalia. Mogadishu sendiri depan masalah sistem kepalitan, pembuahan, dan pengurusan sampah yang tidak sempurna. Hospital atau klinik hanya tinggal nama. Hati-hati dengan kemasan rawatan yang disediakan tidak layak untuk digelar hospital. Di hospital mati ini rawatan yang diberikan oleh angka yang cedera cuma ala kadar. Tiada dokter yang suka. Yang ada hanya beberapa pembantu kesihatan. Kebanyakan pesakit di sini askar kerajaan yang cedera jika ditempur dengan militan Al-Shabaab. Antaranya, Yusuf Aman Zakaria yang kehilangan kaki kirinya. Di seluruh Somalia dikatakan terdapat kurang 300 dokter. Di Mogadishu pula kurang 100. Jumlah itu pastinya tidak mencukupi untuk menampung keperluan warga Somalia yang sedang diuji dengan krisis kemanusiaan terburuk ini. Maka tidak heranlah penjelasan yang diberikan kepada pasukan kebanggaan Kelab Kecerdasan Indonesia. Satu bahasa-bahasa berkiriran untuk mendapatkan rawatan. Namun dengan kekalan sistem mantra yang sentuh, tidak banyak